Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pokok bahasan Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi bima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi prakteangan, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dina ayat ieu teh Allah maparin arahan kudu kumaha sikap urang, mesti bagaimana sikap kita menghadapi dar dunia dan darul akhir, negeri dunia dan negeri akhirat. Ari arahan ti Allah mah prak gerak teangan gerak kejar keuntungan akhirat, tapi tong mepohokeun bagian di dunia. Carilah keuntungan akhirat, jangan melupakan dunia. Cing urang balikeun kecapna. Carilah dunia, jangan lupakan akhirat. Kira-kira mana tah? Numerna. Ari ceuk Allah mah carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Ari ceuk urang carilah dunia, jangan lupakan bedanya. Beda henteu. Contohna gampil lah. Upama urang ka pasar, dagang, ka kantor, ka sawah, salat tarangilu. Tinggalin sholat teh, matak sok burit we dateng ngilu. Tapi karena sholat mah pasar ngilu, sawah ngilu, kebon ngilu, matak diri teh rabeng we keur sholat teh. Da ngilu kabeh. Kitunya. Eta mah nu karasa ku sararea teh kitu pan. Nepi ka budak ceurik wae pan teh asup kana pikiran. Nah itulah. Wabtagi cari kumaha neanganana kumaha carana moal aya nu uninga iwati upama dipaparin uninga ku. Tidak ada yang tahu tu bagaimana cara. Banyak orang-orang yang mengejar keuntungan ukhrawi tapi caranya tidak tahu. Muncul we tahayul. Seperti di agama Hindu pan aya nirwana, ada sorga di agama-agama lain. Tetapi cara
menempuhnya ternyata tidak sesuai menurut keterangan dari Allah. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Dina tafsir Ibnu Katsir diterangkan. Tekedah maca kitab Ibnu Katsir na ieu nu ayarahnya wan teu gabungan kitabna ge. Apa yang dimaksud dengan wabtagi bima takallahu darul akhirah tawalatan sanasibaka minad dunia, ialah perbuatlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu harta, kenikmatan yang banyak, dalam taat kepada Tuhanmu dan takarrub dengan berbagai pendekatan diri kepadanya yang akan menghasilkan pahala bagi kamu di negeri akhirat. Jadi cara nate nyaeta ku ngagunakeun nu dihaturkeun ku Allah pikeun taat ka Allah. Boh mangrupa harta, jabatan jeung sagala rupana dianggo pikeun taat ka Allah. Sakalian urang hijikeun walatan sa nasibaka minad dunia, tapi anjeun tong poho kana bagian anjeun di dunia. Nah, di dieu keseimbangan. Aya jalma anu mudag akhirat poho dunia, melupakan dunia. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang kelihatannya rusak, bahasa sunama burindil mun dina hayam, rag-ragan bulu ripuh. Cek Rasul bawa maneh salah ngadua. Ari maneh kumaha cenah ngadua teh? Jawabna teh, nya cenah kitu abdi mah ngadua teh keun bae abdi mah ripuh di dunya ge. Asal di akhirat we senang. Keun bae abdi mah disiksa di dunya, asal di akhirat we salamet kitu. Kumaha saur Rasul, moal kuat maneh mah. Entong kitu salah ngadua teh. Tatina anu ieu muncul golongan-golongan anu menyatakan dirina waro zuhud, nepi ka nu halal wae loba nu ditinggalkeun, anu bersifat kemewahan seperti daging tara kajen lalap we muncul we di Hindu mana teu teh di Buddha vegetarian. Kena lalap we ni ngarah kuat awak, ari katabrak mangger we maot. Itu salah memahami ajaran. Aya deui anu ngandunya unggul, keun bae akhirat mah teu kabagian. Ngaduana teh robana atina fid dunya hasana, tos we sakitu. Maka bagi dia tidak akan dapat bagian di akhirat. Ternyata numutkeun tuntunan Allah lain kitu. Maka duana teh robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu tuntunan nu saleresna mah. Aya anu getol ibadah tahajud unggal peuting, saum sunat unggal poe, bari tahajud teh di tengah peuting beres tuluy maca Quran nepi ka subuh teh sare deui, akhirna badan lesu, semangat kerja hilang, keluarga terbengkalai, kan merusak citra agama. Jenengan teh Abu Darda,
Nah itu ditegor ke Salman, lain gitu. Numawi Salman ngahaja harita nalika disuguhan tuang ku Abu Darda moal tadi barengan mah. Cik Abu Darda ana shaimun. Kurima keur saum, aku ini sedang saum. Cik Salman moal tadi barengan mah. Itu kan Salman tuh tamu. Kekeh we akhirnya Abu Darda mengalah. Buka saum. Makan menemani Salman sebagai penghormatan kepada tamu. Kumaha ceuk syariat kahiji mun bapa ibu keur saum sunat. Tuluy aya tamu bapa ibu nyuguhan tuang. Ari ngahormat tamu hukumna wajib buka we saum. Keur saum sunat. Nilai saum anger meunang ganyaran tina ngahormat tamu da wajib hukumna dahar ongko tuh teu riweuhnya agama ari bener mah merenahkeunana. Jadi lamun bapa ibu keur saum sunat lapar dahaga tengah poe ngais SMS ka babaturan tanu kitu mah dicoret kabeh tah bedegoh gitu ya. Jadi pendekatan diri ke Allah bukan meninggalkan dunia tetapi memanfaatkan dunia. Seperti salat itu pendekatan diri ke Allah pakai pakaian. Malah Rasul nganjurkeun ka bapak-bapak mun jumaah pakai baju nu pangalusna. Nu boga dua lamar kain pakai cek Nabi. Ari kapungkur mapan hese ka ente nu miskin ngararatu umpat yang punya dua lembar pakailah dua lembar tinggal surat Al-A'raf khudzu zinatakum inda kulli masjid pake gunakeun manfaatkeun pakaian aranjeun dina salat. Jadi akhiratnya dikejar, dunianya tidak dilupakan, dimanfaatkan. Tah itu patali sareng tuangeun silahkan selama halal. Nu teu meunang teh nu haram. Daging domba Nabi seneng, malah kasenengna teh daging pingping pan halal. Kumaha akhiratna? Sebelum makan baca bismillah, setelah makan baca. Jadi akhiratnya didapat, dunianya didapatkan. Dah itu cara merenahkan, numutkan tuntunan di Allah. Walatan sa nasibaka minat dunia, daya kecap nasib ya. Jeng anjir ulah mopohokun nasib anjeun di dunia, naon ari nasib teh? Ibu nih sok nyarita, da geus nasibna. Tuluy ditanya naon nasib teh bu? Ah, katanya teuing. Naon atuh nasib teh? Pan aya nasib, aya takdir, aya kodo tuh. Heukeun bae, da geus takdirna aya nih nu kitu. Naon takdir teh? Heuk kitu we. Aku lupa gua tu, kira bola. Ari nasib teh hartosna bagian. Allah sudah menetapkan bagi seluruh makhluk masing-masing ada nasibnya, ada bagiannya. Contoh, tanah. Pamana tiama kebon lah, sa kotak kebon. 2 meter pasagi we kebon teh. Melak, tomat, cengeh, lunca. Dipupuk ku pupuk nu sarua, dicebor ku cai nu sarua, tapi bijil beda-beda. Bijil buah cengeh lada, bijil buah tomat lada henteu. Henteu.
Bijil buah lunca sarwa henteu jeung cengek rasana. Henteu. Kenapa? Karena akar masing-masing menyerap zat bagiannya, nasibnya. Najan akarna pabeulit, tapi masing-masing akar mengambil bagian keur manehna zat tina taneuh teh. Lamun tangkal tomat akarna teh menyerap zat keur cengek ke bijil buah tomat lada. Bari ngahiji da teu pahilinya. Karena masing-masing tunduk kepada sunatullah mengambil bagiannya. Coba lamun cengek akarna teh menyerap zat keur leunca moal payu ta cengek. Sabab bijil cengek teu lada rasa leunca atuh. Komo kitu mah aya cengek rasa stroberi. Tapi lamun cengek rasa duren mah jigana. Sakitu eta cengek tumbuh gigireun tangkal adu rasa teurok. Kenapa? Karena masing-masing mengambil bagiannya, nasibnya. Ketika mengubah nasib, rusak jadi. Cengek mengambil zat keur tomat, artinya mengubah nasibnya, bagiannya jadi rusak. Contoh nusajir, sangu keur hayam, kangkung keur domba, daging keur singa. Selama berjalan pada nasibnya beres. Lamun domba derwe nyobaan kana daging, kababang mati tu. Singa keur mahal marahal kemah urang ngirit we ngeureuy kana kampung nyeri beuteung. Kenapa? Karena mengubah nasib. Jadi jangan diubah. Justru harus dipelihara. Nasibnya matahari secara halusinasi berjalan dari timur ke barat. Ketika tidak mengubah nasibnya mulus. Tuluy mengubah nasib, ayeuna mah ti kulon ka wetan hancur jadi. Begitu nasib teh. Seperti tadi sangu ku hayam, kangkung ku domba, daging ku singa, beres. Asongkeun ka jelema beak kabeh. Sangu, kangkung jeung daging. Jadi apa sih nasib manusia itu? Lain kangkung, lain daging, lain sangu, tapi aturan. Karena manusia makhluk yang berakal. Selama manusia berjalan pada nasibnya, pada aturan, beres. Keluar dari aturan, rusak. Di jalan ya, pansa panjang itu mah loyong jeung aturan, salamat. Keluar dari aturan, tabrakan. Dah gitu nasib teh. Jalma mukmin nasibna teh nu halal. Tuh, nasib kerja mah mukmin mah nu halal. Selama mukmin tidak mengambil yang haram, tidak memakan yang haram, tidak meminum memakai yang haram, selamat mulus. Karena itu nasibnya bagi mukmin itu. Ketika mukmin nyokot nu haram, ngadahar nu haram, rusak, nyeri beuteung. Jadi naeuna loba jalma mukmin nyeri beuteung, eta ngeureuyeuh kana haram, mengubah nasibnya. Wala tansa nasibaka, untuk mukmin yang halal. Dan Allah sediakan lebih banyak yang halal, yang haram hanya sedikit untuk menguji saja. Teh nu haram mah sabaraha hiji atuh da. Lolobana mah nu halal atuh. Tapi sok panasaran we hayang asaan. Yang gitu, itulah nasib mukmin. Wala tansa nasibaka minad dunia. Karena itu ada yang sering memberikan arahan ceramah nih, ngarah daek getol usaha, Allah moal ngarobah nasib hiji kaum sehingga kaum ngarobah nasibna
masing-masing. Ya teh naon dimaksud teh kudu puguh. Lah urusan dunia mah Pak, itu sudah ada bagian yang tidak bisa diubah. Rizki milik mah silahkan banyak, tapi rizki mah Allah yang menetapkan. Ada yang dapat 30.000 hari ini makannya 2 piring, barisa mentung. Aya nu meunang 100.000 daharna ngan kaburu sapiring, da sibuk teuing. Aya nu meunang 1.000.000 sapoe daharna 2 piring. Bari gede kene anu meunang 30.000. Itu rizki itu. Tidak akan bisa melebihi batasan. Contoh dasarnya nu pedit nu bahil, lauk leutik rek digoreng ulah gede keuneun. Lauk anu gede teh ulah ieu mah bibit keuneun. Anu sadeng rek digoreng ulah ieu mah jualeun. Aya we lauk pae kakarah. Matak budak teh atuh rek pinter kumaha atuh, aduh ampun. Hayang jangkung budak ari dahar kitu. Lauk pae dipais. Surawung di lobaan make bawang daun saeutik, cengek 2, koneng saeutik. Asap pais teh. Ari salakina salat asar. Pamajikan can salat, piraku kudu teh salat asar nungguan pais. Kucing geus guriling we. Ora teu seungit, kaluarkeun ka jero deui. Ari salat acan hiji salakina meuni hese cenah atuh. Dua klie kaluarkeun cing ka jero deui ningali we turub mesin bareto mah dituruban yang mesin teh alus. Tah ngarah salamet pais teh turuban we ku turub mesin salat teh piraku teh salat asar salakina datang meni seungit pais lauk mana cenah ieu duh pais teh si emak keur salat asar kucing nguriling kaluarkeun ka jero deui. Ah ngaganggu cenah ieu mah kana dahar ieu. Ka manakeun ieu cing rada teu ngaganggu ningali turu mesin. Ah cenah urang kurungan we di dinya cing teh asupkeun turuban. Jongjon lah cenah moal ngaganggu. Kitu datang teh si emak. Mana pais lauk teh kucing cenah teh geus aman aman ya cing. Mana lauk teh? Ya tapi si kucing cenah dituruban ku turub mesin. Dadang melotot teh si kucing geuning ka dinyakeun. Jadi nu teu kaganggu dahar teh saha? Kucing. Ngareujongjon we dahar pais tuh murukanna kitu tah. Ari rezeki mun ceuk alo eta eta. Moal bisa dibantah. Nah, jadi silakan bagian-bagian dunia ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi dengan catatan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Salman Al-Farisi nganasehatan ka Abu Darda. Inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak yang harus kamu penuhi. Wali nafsika alaika haqqan, bagi dirimu ada hak yang harus kamu penuhi. Wali ahlika alaika haqqan, keur kulawarga anjeun aya hakna kudu dijumponan. Wali zawjika alaika haqqan, bagi istrimu juga ada hak yang mesti kamu penuhi. Fa'ti kulladzi haqqin, penuhilah hak masing-masing. Itu arahan teh. Ta bagian kahiji teh. Bagian kedua. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hendaklah berbuat baik kepada sesama makhluk seperti Allah telah berbuat baik kepada. Jadi urang migawe hade ka makhluk teh sanes pedah tradisi, sanes ceuk akal alus, sanes ieu mah urang mah agama we. Sebab banyak orang yang memberi tetapi bukan memberi tapi mau mengambil. Numawi diingetkeun kama ahsanallah, kalau Allah memberi teh mere we tamatos
Allah itu tidak mengharap balasan. Bagaimana kalau kita berbuat baik dengan sesama makhluk, balasannya di Allah. Kalau kita berharap balasan dari sesama manusia, bersiap-siap untuk sering kecewa. Sakapeung mah urang pan ngurus budak kuahe hari geus gede lain mulang tarima kalah campelak itu kan. Lain mulang tarima kalah ngawiwirang itu kecewanya luar biasa. Tapi lamun berharap dari Allah itulah perjalanan hidup. Karena di akhirat orang tua dan anak itu tanggung jawab masing-masing. Yang mengansakadar nisbah unggul. Lamun bapak maparin ke bojo berharap balasan dari bojo, sering kecewa pak. Seperti istri setia melayani suami karena berharap balasan dari suami, pasti sering kecewa. Meninggi Allah welah, jalanilah hidup. Jadi ibu taat kacaro geteh di piwaran ku Allah, ganjaran di Allah. Tasek itu ngarah teribu. Sakapeung meni sok kukul utus ibu. Ari aya semah ning salaki mah genah, mah kopi, duh ni genah we pan. Ibu teh keur rumah wadah sakapeung leuheung mun kopi aya. Ari eueuh rek ngagorowo era ku semah. Ari salaki kelapok di kopi, meni bi kapusingeun. Mun ka dieu cenah ku aing dijiwir. Teu nyaho semah ngiring ka jamban ka pengker. Yo dijiwir we pan ku ibu. Cek aing eueuh eueuh. Cek semah teh rios. Tah bapak ge kitu sarua. Kalau berharap balasan dari siwa itu pak, sering kecewa pak. Seringkali bapak ngomong tuh cara kana duit na, dititak meni hese itu. Silik awewe mah adat na kana duit mah. Jadi sudah lain lah. Jadi wa ahsin itu seperti ahsinnya Allah. Nah urang mah ahsin nanti ku Allah disayogikeun ajrun. Dan ajrun dari Allah lebih besar. Tapi arahan dina agama ada keseimbangan. Lamun urang narima pamere kahadean bales satu. Dengan apa yang bisa sudah. Minimal dengan doa. Jazakumullah khairan boleh. Jazakumullah khairan boleh. Jazakumullah khairal jaza boleh. Itu redaksinya silakanlah. Tapi minimal kita berbuat kebaikan, membalas kebaikan dengan tenaga, dengan harta, dengan ilmu atau dengan doa, silakan. Ini untuk menjaga silaturahmi agar tetap berjalan. Tetapi hakikat mah tumpuan harapan mah di Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Margi punten ieu mah nya. Da cek Quran ge pan dicarek wala tamnun tastakfir. Surat Al-Mudatsir. Tong mere sabab mane rek nyokot leuwih gede. Nu kitu mah lain mere nguseup. Ya, mancing. Ari nu nguseup mah ngalungkeun parab teh lain maraban. Ari nu nguseup maraban ngalalau. Da nu dilangkeun mah parab atuh. Tapi lain bade maraban tapi nya kitu. Malah nu pinter mah nguseup teh upana leutik laukna gede. Nu pangbodo na nu nguseup mah upana gede meunangna impun. Balasin kuring kungsi nyeri teh hate. Aya balong leutik nu sakilu sakilu satengah lauk digoreng ayeuna kene Ustaz sok. Tapi kudu kuseup. Cenah heran diasong-asong kitu dai, mun lauk sareube. Atuh disiugah moal cenah. Sok kuseupan. Aya nu ngaliwat bapak-bapak. Atuh taroskeun ka urang dieu cenah pa atuh. Mising naon upana? Efek teh ku tapas kalapan ngora. Dikumah dikeretan tapas kalapa segede-gede kieu. Oh kitu cing ba mun cobian cenah geura nyangut moal sembari ini.
Cihanas. Jadi yang mancing itu bukan memberi, tetapi untuk mengambil yang lebih besar. Ngabagi mere kawasnunya, tetapi akan merampas nilai yang lebih mahal di rakyat untuk 5 tahun. Jadi ayeuna teh nuju ngararuseup. Jadi urang nasib teh jadi lauk we ya. Kada bohongan nasib jadi lauk atuh. Jeung teu kaop ngambeuh panu seungit meuni riweuh. Ya. Dosa justru sanes dosa cuma tidak berpahala. Namun kecewa wayahna gitu. Jika lalaki ini hari kerbobohan pan barang bere teh dae. Kenapa ada harapan? Da kana sejen mah teu. Indungna we menta meneh hese merena ari ka ditu meni bro-bro. Nya. Nya, karena ada harapan pek lah. Tetapi jika tidak jadi wajar. Jangan disalahkan. Kekecewaan wajar. Karena itu kalau memberi lillah saja udahlah. Jadi ente terserah, tapi ini lillah, tah gitu we. Komodi muntos katalian ke rumah tangga, mere teh mere we ka pamajikan tong riweuh kitu tah. Geus kitu lah. Nah, pahala mah di Allah gitu. Umawi mualaya jalma mukmin anu pedit ka pamajikan moal. Tong hararese bro bikeun 30.000. Sugan teh heueuh. Tapi ayah nu bijaksana cara gete hade cek bojonan teh pacana eta aya istri ngaliwat tadi saumur jeung abdi dedegan awak sarua jeung abdi eta ngokongkorong ni geulis teh ka hati ku bapa henteu. Bapa teh ka ade ulah kasar oh geulis teh ku itu. Kudirinya macam tangtu tahu laki itu, tapi kan nyeriun. Sabara gram gitu we atuh. 15 gram sugan teh loba. Jeung geulang sakalian sasetel gitu atuh. Cukup geulang 10 gram tuh. Pan ngahulang pamajikanna jadi kieu. Tambah cincin 5 gram sok jadi sasetel pemerna. Kongkorong 15 gram, gelang 10, cincin 5 tuh. Benar rencana bapak terpercaya asal laki tulis, sok tulis. Bisa terpercaya. Geus ditulis mah jong-jong. Ari melina oke, ari boga duit. Ya, gitu Pak. Nam diri wuting di dunia teh tuh Pak. Karena seribuh di dunia di akhirat ribuh. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah. Yakin Allah yang akan mencatat. Dan balasan di Allah lebih baik daripada balasan dari manusia. Tetapi jika kita menerima kebaikan dalam balas dengan kebaikan, minimal kudu'a. Nah, itunya. Lajeng kusim guring dikutip surat An-Nur ayat 36-38. Ternyata di Al-Qur'an desak apeng seperti gambaran para mubalig nih. Dunia itu bisa melalaikan seueur jalma nu terlalaikan dunia, tapi tidak semua. Bi buyutin adinallahu an turfa wa yudkar fi hasmu. Yusabbihu lahu fiha bil qudwi wal ashal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun adzikrillah wa iqamis salati wa itaiz zakat yahufuna yauman tataqallabu fihil qulubu al absar liyaziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Jadi dalam Quran ini Allah jelaskan jalma-jalma usaha maju tapi salah
tidak ditinggalkan. Malah salat jadi perhatian, usaha jalan. Ke kantor jalan, ngajar silahkan, ke kebon silahkan. Tapi semuanya itu tidak menjadi sebab melalaikan salat. Contohnya, Abdurrahman bin Auf itu pedagang yang paling berhasil bisa menguasai pasar. Tapi tidak melalaikan salat. Hanya akhirat berhasil, dunia berhasil. Umar bin Khattab itu pedagang. Utsman bin Affan itu pedagang yang berhasil. Malah saya sering mendorong barudak anu rengse di SMU, di Mu'alimin, di Aliyah, cobalah ke perguruan tinggi. Sebagian ayano nyanak jurusan ekonomi syariah, perbankan syariah. Saya berharap 15 tahun yang akan datang ekonomi dikendalikan oleh umat Islam. Ayeuna pan ekonomi dikendalikan Yahudi karasa lagi. Jadi umat Islam harus maju. Usaha kudu maju. Dalilna waatu zakata, moal ge diparentah zakat atuh ari miskin. Justru pertanian itu harus dikuasai umat Islam, pernah ada zakat nanti. Silakan perhiasan itu malah dikuasai dalam produksi dan lain sebagainya. Saya mendorong. Kenapa? Nyapat urang teh kudu ngalaksanakeun perintah Allah. Malah jika muslim bisa usaha maju dan keluar zakat, berarti ada manfaat bagi yang lain. Jadi terlaksana ibadah ke Allah yang erat kaitan dengan sosial kemasyarakatan. Tapi kujalma kafir macan tak sudah mau keluar zakat. Itulah Rasulullah berhasil mendidik para sahabat jadi pengusaha-pengusaha hebat. Nepi ka Yahudi wae eleh siasah ekonomina Yahudi itu kalah. Ayeuna urang karasa Yahudi lebih menguasai. Dan wae sumbering ngadorong rijalun latul hihim tijaratun wala bayun an dzikrillah. Para wargi sadayana, aya kisah tu dimuat dina kisah dina hadis kasohorna teh biru rumah. Biru teh sumur, sumur ngaranna rumah, sanes rumah imah. Eta nu Yahudi di Madinah. Umat Islam hijrah ke Madinah teh imah atoh batur mah teu geuna imah atoh sabab nu meuli cai beuki loba da ngajualan cai mah poe panti sumur. Artinya yang perlu makin banyak. Nalika jalma beuki loba nu perlu harga bisa dimainkan. Da jalma keur perlu mah sakapeung maksakeun maneh dibeli. Gas hese naik dibeli we. Jadi keuntungan itu akan lebih besar dengan memainkan harga. Karena kebutuhan orang. Tata Yahudi teato. Utsman cerdas. Paham. Karunya ieu jalma muslim nu hijrah bari miskin kudu meuli cai mahal. Diheula ka Madinah. Ngahaja dibeli ta sumur teh. Geus dibeli sumur teh. Kumaha cek Yahudi moal. Oh ieu mah teu jiga rancatan emas. Ngal poe ngahasilkeun. Ditawar harga mahal, teu dibikeun moal. Keukeuh we, sakitu mahal. Nya Cek Utsman teh kieu batulah. Meuli hak guna. Sapoe wang sok. Sabaraha hargana? Poe ieu anjeun ngajual. Paisuk kuring ngajual, sumur anger ngajual. Imam melihat guna besa poe ewa. Hargana luhur deh, mahal. Mimiti mikir. Menang duit gede, ngajual masih jalan.
akhirnya mah jadi we melihat guna umumkan we ku Usman teh poe ieu bagian Yahudi caricing we teu daratang tak isuk bagian Usman ieu bagian kuring kop diinpakeun gratis daratang marawat ngan diirit dua poyeun hewan wayahna diirit pas isuk bagian Yahudi ngajual eueuh nu datang pan ngadiirit bagian Usman daratang karasa we ku Yahudi teu bisa teu payu ayeuna datang ka Usman beuli we cenah oh ceuk Usman cukup ah melihat guna ge bae cenah murah we moal nepi ka murah hargana teh ayeuna mah beuli we jadi milik Usman. Artinya umat Islam itu hebat dina siasat ekonomi Yahudi WL. Ayeuna urang Islam ruksak deui Yahudi. Jadi didorong latulihim tidak melalaikan mereka usahana kakantorna dan lain tetap mendirikan sholat mengeluarkan zakat. Jadi silakan usaha tapi kada salat ini harus nomor satu pan tadi ge nu no, kalau diatur meme beraktivitas dunia biasa salat subuh lah itu karena didahulukan malah dina hadis keur musafir nu init-initan tekudu sholat sunat rawatib babla duhur, bada duhur, bada maghrib, bada isya, qabla subuh ker di imah madipigawe ker nyaba mah tekudu kajaba dua rokaat meme sholat sunat kena kan memulai aktivitas hidup dugikan Nabi nganyatakan rokatal fajri khairun minat dunia wa mati dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi rawatib mantu tapi dua rakaat memang sholat subuh dipigal karena ini memulai aktivitas sebelum memulai aktivitas duniawiah diheulakeun akhiratna sholat kacai sholat sunah tak itu. Sunat tetap hukumna ngan dipentingkeun ieu mah di antara sunat lain ini yang paling penting. Dugi ka Nabi keur nyaba wae dipigawe nu ieu mah. Geus sejen banter watip dipigawe. Kaberangan wae ku Nabi sunat heula we Nabi. Nah pernah Nabi kaberangan pernah. Malah Nabi gugah teh panon poe tos bijil. Nabi juga pernah kesiangan. Jadi bapak ibu nu kaburangan tong leutik hate. Nabi ge pernah. Ngan bedana teh ari Nabi mah pernah kaburangan, ari urang mah mineng. Saeutik bedana teh. Kesiangan salat sunat dulu. Rugi atuh mah keur mah kaburangan tambah teh salat sunat subuh, lebar. Ngan ieu mah supaya ieu we ulah karaos era teuing lah. Mun kaberangan salat sunat teula lampu pareumeun reregan tutupkeun malaikat seuri we cek malaikat murkan aing teu nyaho hanya itu menunjukkan bahwa inilah Nabi mempraktikkan apa yang disuruh oleh Allah wabtagi bima takar lahu darol akhirata waratansa nasibaka minat dunia praktekna ini Nabi nuai tutur ke Nabi lah sebelum aktivitas duniawi iya karek udang wae uhrawi maca alhamdulillahilladzi at'amana wasakona wajalana minal muslimin gitunya udang sarek teh nah iya nyapan ngimpi dahar
Kareke hudang geracan kacai. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wilayah nusuf. Kacai ge acan. Tak ada di dia. Ulah sok cerihan, can si bungut geus kadua. Keur Allah mah teh masalah atuh. Eta mah tetempoan urang gitu. Ngadoa, tuluy kajama, baca, tuluy wudu. Selesai wudu baca, tuluy salat. Sebelum makan baca bismillah. Jadi ukhrawi gitu. Ini praktiknya. Makan yang halal, beres makan baca terus. Inilah praktek sehari-hari. Urang tuturkeun we Nabi ngan titip kade heulakeun salat. Terakhir yang mampunya hari salat lohor setengah tilu sah teu. Hari lohor teh jam 12 kirang 14 dugi ka jam 3 itu waktu lohor. Lamun setengah tilu sah teu? Sah da waktu lohor kene. Tong dicarekan ngan kiwe catatan mah contohna ibu lah mun ibu maot contohna ibunya ya. Jam 11 itu tidak ada tanggung jawab belum salat duhur karena belum masuk waktu. Tapi lamun ibu maot setengah tilu can salat lohor aya tanggung jawab aya karena sudah masuk. Nah itu sedangkan mati kita tidak tahu. Ngan ieu mah saran sih kuring we ka ibu-ibu mun maot jam 11. Ya atas jam 7 isanya cegat. Ya sakit we lah. Intinya ini arahan dari Allah. Mudah-mudahan kita dapatkan keselamatan akhirat, kenikmatan dunia. Terselamatkan dari api neraka. Yaitu doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.